berkenaan dengan pembukaan tempat baru. Sebagai makluman kepada pihak kerajaan, di kawasan Cetok ini ada satu tempat yang bernama Danau Tuban. Jadi Danau Tuban ini satu tempat pelancongan yang telah dibuka oleh mantan Menteri Besar terdahulu, Datuk Haji Muhammad Nasir. Jadi adakah kerajaan bercadang untuk untuk memberi tumpuan supaya Danau Tuban dapat kita bangunkan dengan infrastrukturnya, dengan bangunannya dan sebagainya, supaya Danau Tuban ini menjadi satu tempat pelancongan baru di negeri Kelantan ini, dan supaya kita dapat memberi peluang kepada masyarakat setempat tempat untuk beristirahat dan juga untuk membawa keluarga beristirahat di tempat tersebut. Sekian, terima kasih. Cik Muhammad, Datuk Speaker, terima kasih kepada soalan tambahan daripada Cik Datuk. Memang kerajaan bercadang untuk menambah baik tempat tersebut. Untuk pengetahuan Adin Berhormat sekalian di Dewan Mulia ini, lokasi Danau Tok Uban adalah terletak di mukim Bujuk Tok Uban, daerah Kangkung, jajahan Pasir Mas, dengan jaraknya 25 km dari Bandar Pasir Mas. Kewujudan Danau Tok Uban adalah hasil pembinaan empangan pengairan Lemal yang telah dilaksanakan pada tahun 1959 lagi dengan keluasan 1,425 hektar. Terdapat dua projek yang dilaksanakan berhampiran lokasi tersebut, iaitu Sekolah Arab Tahfiz dan Pengajian Bahasa Arab di Balagul Mubin, Rung Cenak, serta projek latihan berkonsep pupuk semangat Kem Danau dan Kem Desa Mahmud juga terdapat. Selain itu, terdapat juga kem latihan khidmat negara. Dalam pada itu, terdapat juga sebuah masjid yang terkenal sebagai Masjid Brunei. Pemeliharaan ikan dalam sangkar juga diusahakan oleh orang persoangan. Memang kerajaan akan menambah baik infrastruktur dan perkara-perkara yang perlu untuk pelancongan luar negeri dan luar negara. Terima kasih.